Eh, tutup dulu, woi. Oke, kita berangkat ngantar Abi sekolah. Nah, bersin. Hari ini aku mau ke pasar, guys. Jadi pas banget, kalian pasti beruntung banget ikut aku ke pasar dan antar sekolah dengan outfit-outfit ibu-ibu biasa mager untuk mandi. Pagi ya, guys. Berapa? 50 juta tuh. Ada receh-receh tuh biasanya ada, cuma kan udah dikasih. Cuma ada lagi. Udah habis. Habis lah. Lagi, Kang. Nuhun, Kang. Sami-sami bapak dan ibu, cina. Jadi kebiasaan kita pagi-pagi itu adalah ya gini aja, antar anak sekolah, guys. Berisik gak? Enggak ya? Ya udahlah. Kesel banget deh. Hai. Enggak banget. Ya udah, sampai nanti kita ketemu di sekolah Api dulu, abis itu ke pasar. Temanin kita untuk belanja gitu. Ntar aja pas pulang lah. Pas belanja ke pasar, oke? Okay? Nih, suasana pagi. Ibu, tolong ya Bu, makasih. Oh ya, tadi Mak. Baik api. Mas. Hai. Makasih ya, Bu. Hai. Aku ikut. Bilang makasih, thank you sama Miss. Thank you, guys. Bye. Tambah keringetan. Di kelas. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Kakak kelas ya. Berapa? Apa kenapa? Di sekolah enggak dinyala ini tuh. AC-nya. Kok bisa? Biasanya dinyalain. Mati lampu kali. Awal-awalnya nyalain terus sekarang udah matiin. Bye. Bye. Jumatan dulu. Lagi nungguin Alfi sama ayahnya selesai dulu untuk Jumatan. Allahu Akbar.
Tadi lu lagi pesen itu kan, belum datang. Oke, aku udah pakai baju seragam untuk ke pasar dan kita lagi mau makan bubur dulu. Kita lagi mau makan bubur dulu supaya kuat mengambil membawa makanan, membawa belanja. Nah, ini kita lagi makan bubur di sini dan nanti aku akan ke pasar di sebelah sana, ini pintunya. Pintu pasar, terus nanti di situ banyak-banyak deh. Oke guys, udah selesai kita makan dan aku mau langsung keluar. Sementara suamiku mau beli rokok dulu, di samping kan ada. Jadi aku mau beli udang, ikan, dan sayur-sayuran yang pastinya. Kalau cabai-cabaian masih ada, sama bawang putih. Dan kenapa ya, setelah aku masak berapa kali steak, kan pakai bawang putih tuh, ternyata setelah aku makan bawang putih yang udah dimasak, yang udah di grill gitu, enak loh, gak ada rasa apa-apa. Aku pikir bakalan getir atau apa gitu ya, ternyata enggak guys. Dan bawang putih itu tuh banyak manfaatnya, apalagi kalau kita makan mentah. Oke, soalnya gue udah balik dan aku mau langsung ke sekolah dulu. Sekolah, pasar. Udah, ya udah pegang aja. Udah. Oh. Ini mau duduk di situ? Iya, mau kalau gitu kali. Ya udah, nih. Ya, dua slop. Udah itu aja. Berapa sekarang satu slop ya? Di mana? Entar. Dipegang sama Mbak. Oh, itu dia. Makasih ya, Mbak. Kira makasih, Nak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Ibu nih Bu berat. Udah. Pakai tadi di Mbak, datang belum? Belum. Paket ada yang diomongin. Kamu lihat paket tapi dari Mbak. Salim dulu lah. Oh. Kelihatan banget tadi. Iya. Aku udah lihat sih. Bapak Ayah siap paketnya. Ayah Salim. Paket tuh, Miss Piki tuh, Miss Piki tuh. Iya tahu. Bye, saya bawa dulu. Bye. Bye Miss Piki. Bye Miss Piki. Bye Raska. Lu mau lihat paket. Oke guys, terima kasih yang udah ikutin aku hari ini dan udah nemenin untuk ke pasar. Nemenin juga untuk ke sekolah Alpi untuk jemput. Udah gitu sekarang kita lagi nungguin ayahnya selesai sholat dan kita mau antar Api les. Udah gitu aku mau bilang makasih juga untuk kalian yang udah subscribe dan nontonin video kita. Semoga kalian juga bisa diberikan kemudahan rezekinya ataupun kesehatan badannya gitu. Oke, terima kasih banget semuanya. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Aku tuh kayak sedih banget gitu. Oke, kita akan ketemu lagi di next vlog yang apa ya? Mungkin dia masih aja nih makan. Padahal tadi udah makan, udah disuapin. Makan apa guys? Dia makan puding coklat buatan aku juga.
Oke, terima kasih. Bye teman-teman semuanya.